Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjario guys. Saya pernah berpendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian setelah sekolah menengah atas. Ribet banget sih. Sekolah menengah atas. Oke. Zaman yang paling nggak bisa dilupakan itu adalah saat saya sekolah menengah atas, guys. Karena apa? Saya dulu saat SMA itu sangat culun banget. Culun, rambutnya sebelah pinggir, kayak gitu. Bajunya dimasukin, sampai gerbang, salim sama satpamnya, selamat pagi pak. Seperti itu saat SMA. Culun banget. Suatu ketika saya itu pulang sekolah, guys. Pulang sekolah. Nah, kemudian ada sekelompokan anak-anak sekolah berhentiin saya. Lo mas, sekolah mana? Sekolah X. Ditonjokin saya, guys. Tuh. Alhasil saya babak belur. Oke, saya culun, saya babak belur. Gimana bayangkan sama ketawa? Culun. Bapak belum. Oke, ketika saya sampai rumah, orang tua saya bilang, "Duh, kenapa? Kok lebam-lebam? Gak apa-apa. Anak muda mah habis main bola, sliding, jatuh." Alasan saya jiwa kesatria banget, guys. Gak sampai di situ aja. Akhirnya besoknya, guys, saya yang dari culun kemudian saya jadi superstar. Saya benar-benar sangar pada waktu hari itu. Saya benar-benar sangar. Kemudian saya merapor ke angkatan saya kalau saya habis dipukulin sama sekolah Y. Wah. Oke, pulang sekolah akan kita kumpul, kemudian kita serang balik. Wah, saya seperti superstar, bisa menggerakkan massa satu sekolah, guys. Kemudian berkumpul, bayangkan saya sebelumnya culun, belah pinggir, saya buat langsung rambutnya mohak, di sini langsung saya serepes gini, seret, saya mohak kayak gini, guys. Bajunya langsung saya keluarin setengah gini, terus ini kacinya agak saya buka satu gitu. Wah, langsung kan, langsung kumpul ada 20 motor pas itu. Saya, ayo kita serang sekolah Y, kemudian apa? Wah, karena saya gak pernah berantem, karena saya culun. Woi, saya cuma teriak-teriak. Woi, sambil mundur, gak berani. Karena saya itu gak pernah berantem, karena saya itu dasarnya culun. Rambutnya mohak, sini diserepes, bajunya kebuka. Woi, sambil saya mundur-mundur kayak gitu kan, guys. Ayo kalau berani sini. Tapi saya itu mundur-mundur, guys. Mundur. Akhirnya saya jatuh tembang, saya pada lari. Akhirnya saya dipukulin lagi. Kemudian saya babak belur yang kedua kalinya. Kemudian saya sampai rumah bilang lagi kalau saya itu jatuh di motor. Terima kasih dari saya.